gue bakalan buka-bukain token skill training ya guys ya, karena di sini gue udah banyak banget kayaknya. Gue nggak tahu sih ada berapa, tapi kayaknya gue udah ngumpulin banyak gitu dan udah ada yang gue pakai sih temennya gitu kan. Gacha skill kayaknya seru ya temennya. Semoga aja gue bisa dapat skill blocker ya temennya. Jadi ya kita bakalan coba langsung aja. Gas ke videonya, let's go. Oh Ahi, waalaikumsalam. Ahi, bagi duit dong. Bakal apaan ente bagi duit, ha? Itu buat top up. Ngapain ente, ha? Minta-minta duit ke ana. Mending ente top up sendiri di Usastor. Ente coba lihat dulu itu price list terbarunya. Murah-murah banget ya Ahi ya, buset dah. Ini kagak rugi Usastor. Dan jangan lupa di situ juga ada door prize. Nah, makanya ente langsung aja top up di Usastor, udah pasti aman, murah, terpercaya insyaallah ya. Langsung aja di follow. Oke, Ahi, ya udah, gua enggak bakal minta duit lu lagi dah. Oke, teman-teman semua, kalau bisa lihat di sini gua udah masuk ke dalam game eFootball 2023 Mobile bal ya guys ya. Let's go. Oke, teman-teman semua, jadi di sini kita bakalan coba cek dulu ya guys ya. Oh, ada 11 ya guys ya. Ada 11 teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita bakalan coba langsung aja gas temennya. Tapi sebelum itu seperti biasa caranya begini guys ya, biar nggak mubazir temennya. Caranya gini, langsung aja short terus price ya kan. Salah bro, ini ke atasin price gitu kan. Oke ya kan, nol nih guys ya. Jadi kita bakalan coba gacha aja temennya pakai ini. Ini malah bayar 3000 bangke ya. Udahlah nggak apa-apa lah temennya, gue kira nol semua. Wah, 11 ya pemain ya, 11 pemain ya guys ya. 1 hour later. Tiba-tiba udah pemain ke 9 cuy. Ini pemain ke 9 ya temen-temen yang udah gue beli ya kan. 9 yang buat jadi tumbal. Ini 10. Satu lagi guys, let's go. Oke, satu lagi temen-temen ya. Satu lagi ya guys ya. Let's go. Oke, satu lagi siapa ya? Ini aja Ligno. Oke, udah 11 nih. Oke guys, jadi sudah 11 pemain yang udah gua beli nih ya guys ya. Jadi kita bakalan jadiin tumbal semuanya karena token tiketnya 11, gua jadinya beli pemain 11 ya guys ya. Udah 11 pemain dan kita bakalan coba langsung aja satu per satu ya guys ya, dimulai dari yang bawah. Oke, kita bakalan kasih skill ke si Aidin ya temennya. Kita bakal gacha skill di sini. Please, semoga blocker please. Kalau enggak pinpoint crossing ya temennya, tolonglah ya. Atau enggak flip flap gitu kan. Waduh, itu bagus banget sih, new skill. Langsung aja kita bakalan gacha. Satu, siapa ini? Pinpoint crossing. Oh my god, let's go. Oke guys, jadi langsung dapat pinpoint crossing di sini. Screenshot dulu nggak sih boy? Oh my god, jadi kita dapat pinpoint crossing guys, ini bagus banget sih turnya. Oke, pinpoint crossing ini buat Vinicius, bagus banget nih guys. Vini sih keren sih ini dapat pinpoint crossing ya guys ya. Oke, kita dapat pinpoint crossing di pemain ini, yaitu di LB ya, pemainnya yang namanya Aidin temennya. Gokil ya guys ya. Oke, dan selanjutnya teman-teman semua, ini untuk token skill yang kedua kita bakalan coba, semoga aja blocker ya guys ya. Superioritas udara oke juga. Jadi ya udah, ini gacan kedua guys, kita bakal gacha skill lagi. Semoga aja. Bam. Good and ini bagus juga karena kayaknya si Vini nggak punya guys, kayaknya nggak punya deh Vini deh. Coba dah nanti ya guys ya, kegacaan token skill yang ketiga berarti ya guys ya. Oke, please kasih saya yang bagus-bagus dong. Let's go, skillnya yang bagus. Alah, captaincy nggak terlalu ngaruh lah ya guys ya, karena banyak pemain-pemain yang udah dapat skill captaincy gitu kan. Nah, kita bakalan coba langsung aja guys. Koi. Kita gacha. Siapa nih? Apa nih? Rabona. Wow, ini bagus-bagus banget loh. Wangi-wangi banget, boy. Malmorph. Nah, ini dia nih pemain foil card kita ya guys ya. Coba, semoga aja wangi dia ya. Skillnya apa dia, teman-teman ya? Kita bakalan coba new skill. Kita bakalan coba new skill di sini. Perform training season. Langsung aja kita coba intercept. Back yang gak ada intercept siapa ya? Bisa nih dimasukin ke back guys. Mantep juga nih. Lumayan ya guys ya. Oke, intercept gue punya di sini. Terus kita bakalan ke pemain ini. Oh, punya foil card 2 gue guys ya. Ini foil card juga nih. Oke, kita bakal masukin skill lagi ke dia ya guys ya. Ini foil card teman-teman. Let's go. Semoga aja blocker guys. Blocker, please blocker. Gue pengen masukin ke si ini teman-teman, Ramos ya guys ya. Ramos nggak punya blocker ya. Blocker pokoknya Pavard juga butuh gua blocker guys. Jadi yuk, semoga aja bisa. Let's go. No look pass buat apa? Nggak jelas, ini gaya-gayaan doang guys. Skill gaya-gayaan ah. Nggak suka gua skill-skill yang begini cuy. Yah, jelek banget no look pass. Ruiko Lombardi kita coba lihat di sini. Yuk, semoga aja bisa blocker lah, please lah blocker. Blocker. Nih udah wangi-wangi tuh tadi tuh. Blocker lu, blocker, blocker. Superioritas udara ini guys ya. Kita masukin ke Haaland, masukin ke Osimhen,
masukin ke Enesri juga bagus juga gitu guys. Kayaknya kalau misalkan mereka nggak punya itu, kita masukin ini, beuh, ngacir guys ya. Mantep banget sundulannya coy jadinya. Oke, tadi yang mana? Ini ya Lombardia. Aduh, gua kan lupa jadinya. Ah ya ya ya. Jadi dia. Terus kita bakalan ke si Reina sih temen-temennya. Reina please dapetin skill yang bagus yuk. Kita coba lagi guys ya. Kita bakalan coba di sini. Nanti abis ini kita transfer ke pemainnya ya guys ya. Let's go. Ah, Rabona terus. Oke, ini dia Frank Anaya. Semoga aja dengan namanya yang Frank ini ya kan, nama hoki, semoga ya guys ya. Kita bakalan coba new skill please. Keep shoot control. Not bad lah ya. Cuma gue pengennya blocker nih dari tadi guys nih ya. Blocker nggak ada nih guys. Udah mau habis token gue guys ya. Udah tinggal 2 lagi guys. Kesempatan 2 kesempatan lagi untuk mendapatkan blocker man. What the heck? What the heck bro? Woi, ayo blokernya mana bro? Woi, blocker, blocker please. Yuk blocker. Penalti spesialis itu mah udah banyak banget dong. Tolong lah ya Konami, kasih saya blocker dong. Boy, blokernya mana boy? Skill blocker tolong. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, elah, akrobatik finishing guys ya. Oke, jadi itu dia skill-skill yang udah kita dapatkan temennya. Dan juga di sini gue langsung aja pengen kasih ke pemainnya ya guys ya. Yang pertama di sini si Aydin temennya. Si Aydin ini tadi dapat apa tuh? Pinpoint crossing guys ya. Kayaknya si Vini itu nggak punya guys. Kita bakalan coba lihat dulu pinpoint crossing di Vini ada nggak? Di Vini ada nggak ya? Di Vini akrobatik finishing ada dia. Oh, Vini nggak punya guys. Pinpoint crossing Vini nggak punya. Jadi kita bakalan coba langsung aja ya guys ya. Kita bakalan coba ke si Vini in. Kayaknya bagus pinpoint crossing untuk Vini guys. Let's go. Legacy transfer kita bakalan cobain ke si yang tadi guys ya. ID ini ya teman-teman. Oke. Okay. Jadi kita bakalan coba confirm aja. Oke, jadi ditambah ya teman-teman ya. Jadi ditambah nih si Vini punya pinpoint crossing, mantep banget. Let's go. Langsung aja kita transfer, bos. Transfer aja, cus. Nggak hilang ya. Aman ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya guys ya. Jadi punya pinpoint crossing. Gokil banget. Oke, dan selanjutnya yang tadi Sandro Kaleho ini dapat apa? Sandro Kaleho itu dapat, oh ini mah yang udah biasa ini mah ya, yang ini nih guys ya. Nah, Moldonovu. Dia dapat apa? Cut in behind. Ah, cut in behind kayaknya cut in behind ini si Vini juga nggak ada guys. Jadi kita bakal masukin ke Vini aja. Cut in behind nggak ada ya temen-temen tuh. Lumayan loh ini cut in behind ya guys ya. Mantep ini guys. Jadi kita bakalan masukin ke si Vini lagi guys ya. Gua suka Vini cuy. Jadi kita bakal jangan salah gini dong. Ini salah pencet bahaya, hilang kita. Hah? Pemain kita hilang nanti guys. Legasi kita ke si Moldenavu tadi. Ah ini ya teman-teman ya. Dia itu bakalan menransfer cut and behind ya guys ya. Let's go. Let's go, kita bakal masukin guys. Mantap. Sip. Oke, jadi dia udah punya cut in behind. Yang nggak punya intercept temennya, kayaknya ini nggak punya nih. Rudiger punya nggak sih dia? Rudiger itu kayaknya punya sih temen-temen. Coba intercept punya tuh, intercept punya. Oh, blocker yang nggak ada dia guys. Makanya gue tuh cari blocker tuh susah banget untuk Rudiger gitu kan. Bastoni lumayan nih guys ya. Intercept ada nggak dia? Ah, ada guys ya intercept. Nah, blocker yang nggak ada. Memang blocker susah banget cuy. Asli dah guys ya. Yang gue sering pakai lah ya ini ya temennya. Ah, untuk POTW emang nggak ada guys, nggak bisa maksudnya gitu kan. 1 hour later. So itu dia tadi teman-teman semua, dan gue masih simpen beberapa skill di pemain-pemain ini. Jadi itulah ya guys ya untuk unggulan dari apa ya namanya, dari pemain tumbal ya guys ya. Tapi kekurangannya dia bakal nyerot GP yang banyak banget sih. Tadi gue masukin ke si Vini ya guys ya. Vini gue masukin apa tuh tadi? Pinpoint crossing ya guys ya. Pinpoint crossing sama ini cut behind and turn. Turn ya kan, pokoknya itu ya guys ya. Seru banget, tapi sayangnya gue nggak bisa dapet blocker temen-temennya. Aduh. Gue akan langsung pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video, bro.